Okey, assalamualaikum semua. Okey, kali ini anda bersama dengan saya dalam Ari Channel, Family FF Channel. Video santai-santai boleh ya? Okey. Sebenarnya kita nak tunjuk ni. Kita ada beli ini. Ini ni aduh. Tajam gunung ambil ni. Ini. 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 King crab. Okay, kita nak masak king crab. Okay, ketam ni baru beli. Baru beli petang tadi. Guntinglah gunting. Lalu gunting tu cik tak jumpa. Oh, kat sini. Gunting. Nak cuci lom. Dah ni. Harga dia pun boleh tahan lah. Belasah je lah ya. Belatah je. Okey. Ketam pun dah siap cuci. Yang kepiah sibuk je. Serai pun dia dah standby. 3 batang, ketuk-ketuk sikit yang tu. Okey, tunjuk sembai. Terikat tu. Kita on lah api. Tunggu air mendidih dulu. Lepas air mendidih, baru kita letak ini. Okey. Okey. Air pun dah nampak macam mendidih. Kita ambil ni ya. Tutup. Okey. Buka dia. Ketam ni, king crab ni kita kukus lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit aje. 10 minit aje aje eh. Okey, masukkan ketam. Okey. Duri banyak. Masukkan ketam sini. Okey, lepas tu letakkan serai. Tu. Serai. Dekat atas ketam satu. Atas ketam satu. Apa dia? Atas ketam? Fungsi serai ni untuk hilangkan bau dia. Nanti letak atas ketam. Dahlah tu. Tak tu dahlah. Okey dah. Lepas tu tutup. Tutup dan kukus selama 10 minit lebih kurang macam tu lah. Agak-agak dah masak. Sebab seafood ni selalunya dia tak masak lama. Okey. Lepas tu kita tunggu. Okey. Dah lebih kurang 15 minit. So jomlah kita soru. Soru. Makan.
pegang. Ini kali pertama kami nak makan. So, betul ke tak betul tekniknya, jomlah kita tengok ya. Kat sini, dekat atas meja. Kat atas meja, atas meja, atas meja. Tadi mami guna. Okey. Satu. Dua. Tiga. Macam mana nak ambil ni? Pakai sudik lah. Ha? Angkat pakai sudik. Dua sudik. Maklumlah peralatan tak cukup. Penyepit ada tapi penyepit tu dah ni. Tepi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana dia sampai macam tu lah rupa dia. Sebelum masak merah dan masak pun merah juga. Selalu kalau kita beli ketam, dia sebelum masak warna lain, lepas masak warna merah. Tapi ketam ni sebelum masak merah, selepas masak pun merah juga. Jom kita nak rasa macam mana rasa dia. Okey, kita dah bersedia untuk makan. Boleh-boleh baca doa dulu, Didi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Allahumma barikana lima razaqana wa qina azabanna. Amin. Okey. Setelah masak tadi dalam 10 hingga 15 minit. Maksudnya untuk kita makan. Okay. Macam mana nak makan dia ni? Macam mana nak makan? Itulah. Buka dia kaki dia dulu. Ni. Okay. Allah. Allah. Okey. Nampak gayanya. Kami pun first time nak makan. So, macam ni. Dia. Wow. Dah keluar dah. Yang ni boleh patah tu tengah dia ni. Inilah patah dia ni. Tantah tu tarik isi dia terus. Pelan-pelan, boleh tarik isi dia. Ni. Wow. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula kita akan rasa tanpa sos. Kat sini kita ada sos cili Thai je. So kita nak rasa tanpa sos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu. Sedap. Sedap ke? Ada sedap ke? Sedap. Isi dia tebal, penjal, manis. Perfect. Pawai, kamu nak makan ketam tak? Anak kecil memang macam ni lah kan. Pawai sini. Yang ni kena gunting. Kena gunting. Cara gunting ni. Potong ni. Tu. Potong ke dalam ni. Dia tarik lagi, dia tarik lagi. Hai, sini. Gunting. Sini anak tu bawa sini. Sini mami bagi makan. Sayang dia. Sedih. Mami, mami. Aji nak rasa. Ni nak rasa. Sini. Mama. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini seafood pertama Fawaz. Sekali pertama Fawaz cuba seafood. Oi. Sedapnya. Nak lagi kejap ya.
Alhamdulillah, isi pun banyak eh. Dah, dapat rasa belum? Kita dah rasa belum? Baru nak rasa. Oh, dah, dah. Kejap-kejap mami buka. Tengok berkurang nasi power ni. Biasalah, anak kecil. Anak kecil memang macam ni lah. Dah. Dah. Dia... Tapi nak makan ni kena hati-hati lah sebab dia punya kulit tajam kan? Dia punya isi ni tak semacam rasa macam ketam biasa. Kesing kan? Rasa dia keras kesing kan? Sedap. Rasanya tak macam ketam biasa. Isi dia pun kenyal. Jadi dia ada berjus-jus sikit menyendung. Memang padanlah dengan harga dia kan. Kalau korang nak rasa, nanti saya letak link untuk WhatsApp ke seller ni. Seller ni bagus sebab seller ni bagus sebab dia tak cas COD. Dia cas harga ketam je. Lepas tu bila dia hantar ketam tadi, dia siap ajar cara nak masak lagi. Cicah dengan sos sikit. Enak. Ni dah kosong. Boleh makan? Sedap. Jadi kena tolong buka kan. Mami nak buka jaga dengan power ni susah. Nak rasa yang ni boleh? Mami ambil yang ni ya. Wow. Memang isi dia putih, tebal. Nah, Pak Wan boleh makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap nak? Ui, pandainya nak Mami makan ketam. Ketam ni tak payah masak apa-apa pun tak apalah. Buat steam ke macam ni yang makan memang dah puas hati. Wow lah rasa betul-betul isi ketam tu. Kalau kita dah masak sambal apa, kita tak rasa originality dia kan. Sedapnya. Power tidur lewat malam ni. Semata-mata nak makan ketam. Patutnya time tidur dia dah ni. Selalu pukul 10 ni dah tidur dah. Hari ni sebab terlewat sikit. Tadi ada kenduri dekat rumah. Power dia dah ada gigi banyak dah. Dia dah ada 6 batang gigi. Ni bahagian punggung ni. Ada isi kat ni. Marah lah ambil suap dia. Memang puas hati lah. Isi memang banyak lah. Ini baru makan kaki je ni. Kan? Apa? Telur. Rasa alam-alam macam rasa krimer. Telur dia. Rasa macam krimer. Kan? Ni baru makan tiga kaki je kan? Tiga kaki. Mana buka ah. Jadi bawa nak lagi. Nak isi. Harga pun boleh tahan murah jugalah. Taklah mahal sangat. Harga kira macam tahap sedang-sedang macam tu. Kalau korang nak rasa nanti, saya letak link Facebook dia dengan link WhatsApp dia dekat description bawah ni. Kan.
Jap-jap eh. Kosong. Alah. Mami tak pandai tarik. Macam mana, macam mana? Tepak, tarik. Tepak sepelik sikit je tekan. Tarik pelan-pelan. Nampak? Nana. Mami buat tak jadi. Anak mami buat apa? Anak mami, mami makan ketam anak dah jadi apa dah? Habis dia main nasi. Kulit ni tak keras kalau nak gunting. Jadi cuba try tu jangan sos sedap. Dua kali makan isi dia sedap sangat sampai lupa nak cecah sos. Dengan sos. Orang kata jangan tak rasa. Orang kata dalam seumur hidup tu kena rasa. Dulu dah pernah rasa lobster masa di Sabah. Masa tu memang kata dalam sejarah jugalah dapat makan lobster kan. Kali ni dalam sejarah juga dapat makan ketang king crab. Thank you Daddy belanja. Ya, kita kalau ada rezeki lebih apa salahnya kita beli. Tak salah. Bukan selalu nak makan benda-benda macam ni. Oh, marah. Okey. Sekejap, mami buka. Kita buka dulu. Dia marah, lambat sop dia. Kalau biasa-biasa makan ramai-ramai macam ni, seorang boleh makan satu batang ni. Ha? Seorang satu batang. Makan macam ni pun rasa macam dah kenyang. Korang tahu tak crab stick kan? Crab stick tu. Yang kat pasar raya yang crab stick tu. Isi ketam yang tu. Dia punya tekstur dia macam tu. Kan? Sama kan? Lebih kurang. Macam yang crab stick tu. Dia sebab dia punya isi dia pejal macam tu. Gunanya suami tolong buka kan. Okey, nampak. Okey, nak ni. Ketam pun dah nak habis, pawas pun dah mengantuk. So, jangan lupa like, komen dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Tak lupa selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Bye-bye.